Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a bi wasmi'a man syaa'a min khalqihi bimasyi'atihi wa 'adlihi wa salatan wa salaman 'ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la shabiha wa la misla wa la nizala, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azimil qail fil muhkami kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat kepada diri saya sendiri, khususnya umumnya kepada para jamaah semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu intisarul awamiri wajtinabun nawahi, dengan selalu menjalankan setiap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah dan sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada siang hari ini adalah kematian itu pasti, bersiaplah. Hadirin jamaah rahimakumullah, data menunjukkan bahwa beberapa minggu terakhir angka kematian akibat COVID-19 begitu tinggi. Hari demi hari disuguhi berita duka, bahkan kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala tetangga, saudara, dan juga bahkan kerabat terdekat kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berguguran. Mudah-mudahan yang wafat dalam keadaan wabah COVID-19 ini insyaallah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bergugurannya ataupun dengan banyaknya orang-orang yang meninggal, maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mempersiapkan kematian yang bisa datang kapan saja, bukan kepada orang lain tetapi kepada diri kita sendiri? Kematian adalah suatu hal yang pasti. Kematian tidak bisa kita pundur ataupun kita tidak bisa majukan. Kematian sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasilah kematian itu sendiri bisa datang kapanpun dan dalam keadaan apapun. Namun Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya mautul insan li'adatihi, meninggalnya manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalaulah kebiasaannya taat kepada Allah selama hidupnya,
jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat berjamaahnya, rajin tadarus Al-Qur'annya, rajin qiyamul lailnya, rajin infak dan sedekahnya li adatihi, maka insyaallah husnul khatimah. Namun hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila selama hidupnya jauh dari taat kepada Allah, maksiat, dosa, mungkarat, bahkan jauh daripada amal-amal ibadah selama hidupnya, dan ia mengikuti segala hawa nafsu yang ada dalam dirinya, li'adatihi, na'udzubillah, summa na'udzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah maknanya wallahu bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ya nida, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengihbarkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, maka harus betul-betul tegap, maka harus betul-betul memperhatikan dan menjiwai sedalam mungkin, dan betul-betul mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyerukan selagi ruh dan napas belum berpisah dalam dirinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, bertakwalah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu bersyukur kepada Allah. Ketika ia diberikan musibah oleh Allah, ia selalu bersabar dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan akhir hayat kita. Ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin taat melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, kita selalu taat kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun, khawatimi insyaallah husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada khutbah pada kesempatan siang hari ini, kematian sudahlah memang pasti adanya dan pasti menimpa kita semuanya. Namun sejauh mana persiapan yang bisa kita lakukan selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam keadaan apapun ataupun situasi kondisi apapun. Teruslah cari, kejar dan tuntutlah kebahagiaan, bukan hanya fid dunya tetapi fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd,
Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal qarana wal munkar wal bagh wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'alazim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.